Al Ikhwah, al-ahibba saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembacaan kisah-kisah yang Allah taala kisahkan dalam Quran yang mana pada kesempatan yang lampau kita telah membaca tentang kisah Nabi wal Adam dan juga istrinya Hawa dan juga bagaimana hasadnya serta keinginan iblis untuk menyesatkan mereka berdua dan juga keturunannya insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembacaan ringkas tentang kisah Ibnai Adam dua anak Adam yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran di antaranya dalam surah Al-Maidah, ayat ke 27 sampai ke 32. Di antaranya Allah Taala firman, "Auzbillahim nasyaitonirajim, watzlu alihim abnai Adam bilhaki dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad dengan sebenarnya kisah tentang dua anak Adam, idkorraba kurbanan." Ketika masing-masing di antara mereka berdua mengorbankan kurban-kurban mereka. Fatukubbila min ahadihim wa lam min al-akhar. Yang mana Allah taala terima kurban salah satu di antara mereka dan satunya tidak Allah taala terima. Qal al-aqtulannak. Maka berkata di salah satu di antara anak Adam yang tidak diterima kurbannya oleh Allah taala kepada saudaranya la nak akan kubunuh engkau qala innamaya taqabbalu Allahu minal muttaqin maka saudaranya yang diterima kurbannya oleh Allah taala mengatakan sesungguhnya Allah taala hanya menerima kurban-kurban dari hamba-hambanya yang muttaqin subhanallah ikhwa yang dinamakan oleh Allah subhanahu wa taala ketika ada dan hawa telah melakukan kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon yang terlarang maka Allah taala turunkan mereka berdua ke bumi setelah mereka bertobat kepada Allah dan Allah terima tobat mereka berdua dan di bumi Adam dan Hawa pun memiliki keturunan-keturunan dan Hawa setiap kali melahirkan memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan dan dikisahkan dalam riwayat Hawa melahirkan sebanyak 20 kali jadi Adam memiliki anak 40 20 laki-laki dan 20 perempuan jadi setiap kelahiran itu ya adalah anak kembar laki-laki dan perempuan Qassahu Allahu 'alaina khabara bani Adam wa huma Habil wa Qabil. Dan dalam surah Al-Maidah ini ayat ke-27 Allah Ta'ala mengkisahkan kepada kita kisah tentang dua anak Adam dia adalah Habil dan Qabil. Subhanallah. Wa kana min ma fi ma dzakaru ghairu wahidin nasl wal khalq anna Allah Ta'ala sar'a li Adam an yuzawwija banatihi min banihi lidaruril hal dan ketika anak Adam ini ya telah beranjak dewasa ya yang satu namanya Habil beserta saudari kembarannya yang satu lagi namanya Qabil ya beserta saudari kembarannya ketika mereka beranjak dewasa Allah taala mensyariatkan kepada Adam agar mereka menikah ini yani, pernikahan mereka, ini yani menyilang. Yang mana laki-laki menikahi saudari kembaran daripada yang lainnya. Jadi, Qabil harus menikah dengan saudarinya Habil. Dan Habil harus menikah dengan saudari kembarannya, Qabil. Subhanallah, ini syariat yang Allah Ta'ala syariatkan kepada Adam. Wakana Yuladu lahu fi kulli boknin wa unsa. Adam alaihissalam yuzawiju unsaha dalam batin lidik lidah batin Ya jadi Allah Taala mensyariatkan agar ya Qabil ini menikahi saudarinya Habil dan Habil menikahi saudari kembarannya Qabil. Ya wakana uktu Habil damima. Bahwasanya dikisahkan ya diceritakan di sini saudari kembaran daripada Habil ini damima. Damima ini tidak elok, tidak cantik wa qabil ah. sedangkan saudari kembarannya qabil ini wadiah jelita subhanallah ya inilah ikhwan yang oleh Allah Subhanahu wa taala karena penciptaan Adam itu diciptakan dari seluruh jenis tanah yang ada beraneka ragam tanah ada yang berwarna hitam ada yang berwarna putih ada kemerahan ya dan juga sifatnya pun berbeda-beda ada yang keras ada yang lembut ya. Dan tentunya anak keturunan Adam demikian juga bermacam-macam. Subhanallah, ya. Jadi Habil memiliki saudari kembaran yang damimah, yang tidak elok, yang tidak cantik. Sedangkan Qabil saudari kembarannya adalah Wadi'a, ah, cantik jelita. Subhanallah. Fa'arada Qabil an ala akhihi. Dan Qabil tidak terima syariat ini. Ya. Saudari kembaranku cantik, sementara aku harus menikah dengan saudari daripada Habil yang tidak cantik. Ya, maka muncul hasad dalam hatinya. Faaba Adam zalika in e, na'am. Faaba Adam zalika illa an yuqarriba kurbanan. Dia pun tidak terima dengan syariat ini. Subhanallah dan ingat bagaimana Adam alaihi ya, ketika melihat pertentangan dari barah anaknya. Ya, dia tidak langsung ya, Memaksa anaknya untuk menerima perintah Allah Ta'ala. Begitu arifnya Adam Alaihissalam, dia memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membantu memberikan solusi. Ya, permasalahannya ada yang terjadi di antara keduanya. Akhirnya, Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk mengkurbankan kurban-kurban terbaik mereka. Subhanallah. Nah, Allah Ta'ala firman surah Al-Ma'idah ayat ke-27 Wajlu alaihim naba Adam wa Muhammad Ceritakan Bacakan kepada mereka Kisah tentang dua anak Adam Dengan sebenar-benarnya Itqorraba kurbanan Ketika mereka berdua Mengorbankan kurban-kurban mereka Fatukubbila min ahadihima Yaman Allah Ta'ala terima kurban Di antara salah satu mereka berdua walam yutaqabbal min akhar dan Allah taala tidak terima yang satunya qala maka berkata qabil ya ketika nanti kurbannya tidak diterima la dia berkata kepada saudaranya Habil akan kubunuh engkau qala inna ma yataqabbalu Allah maka berkata Habil kepada saudaranya sungguh Allah taala hanya menerima kurban-kurban dari hamba-hambanya muttaqin dari ayat yang mulia ini ya menunjukkan bahwasanya Allah Taala mengkisahkan Allah perintahkan kepada kedua anak, -anak, Adam, anak Adam ini ya untuk memberikan kurbannya dan Qabil profesi Qabil adalah ya sahibuz dia adalah petani ya dia memiliki pertanian buah-buahan sayur-sayuran subhanallah ya Allah Taala berikan bumi ini dengan fasilitasnya yang mereka olah diolah diolah oleh anak keturunan Adam wal akhir yakni habil ada pun habil ya dia adalah peternak kambing ya qabil adalah petani sedangkan habil peternak wa inna umira an yuqarriba qurbanan ketika mereka diperintahkan oleh Allah taala melalui bapaknya ketika mereka berselisih qabil tidak terima kalau dia harus menikahi saudari daripada habil yang tidak cantik sedangkan saudarinya cantik dia ingin menikahi saudari kembarannya subhanallah maka Allah Ta'ala perintahkan ya kepada Adam agar mereka kedua anaknya memberikan kurban-kurbannya wa <tut> anna <tut> habil wa asmaniha wa habil segera mencari mana kambing terbaiknya yang paling gemuk yang paling bagus ya untuk dia kurbankan. Subhanallah, ya. Adapun saudaranya, wa anna qabil sedangkan qabil karena diliputi dengan rasa hasad, ketidakpuasan dengan keputusan bapaknya Adam. Ya ini merupakan syariat yang Allah taala syariatkan kepada mereka berdua, ya. Dia pun memberikan kurbannya dengan asal asalan. Dia berikan syarri ya hasil daripada panen yang buruk dia kurbankan subhanallah ghairu ghairu tayyibah bihi nafsah yang tidak bagus ya yang kalau diberikan hewan aja enggak mau hewan tersebut subhanallah dia kurbankan untuk Allah Subhanahu taala sebagai bentuk ketaatan wa anna Allah taala taqabbala qurbana sahibil ghanam dan Allah taala menerima kurban daripada pemilik kambing yakni kurban daripada habil walam yataqabbal zar'i dan Allah taala tidak menerima kurban ya pemilik dari bara tanaman atau buah-buahan ini petani ini yani si qabil. Uh, qabil tidak terima kurban dari bara qabil faqala qabil ahi ketika qabil mengetahui bahwasanya kurban habil yang diterima kurban dia dia terima dia berkata kepada saudaranya habil ya la'aktulannak akan kubunuh engkau subhanallah Ya ini dampak daripada hasad. Subhanallah. Dan hasad inilah ikhwan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa maksiat yang pertama kali yang ada di langit ataupun di muka bumi ini. Ketika iblis begitu hasadnya kepada Adam, ya yang menyebabkan dia tidak patuh dengan perintah Allah taala, inilah akibat daripada dosa hasad yang begitu sangat membahayakan. Demikian juga dosa hasad yang terjadi di muka bumi ini pertama kali. Ini yang di alam yang dilakukan oleh Qabil ya ketika dia begitu hasadnya kepada saudaranya Habil. Subhanallah. Ikwa yang dilakukan oleh Allah wa taala. Ketika saudaranya ini mengancam dengan mengatakan akan kubunuh engkau, maka Habil pun mengatakan ya Tukum bila kurban walam minni. ketika kabil afan mengatakan, ya kurbanmu diterima, kurbanku tidak diterima. Wallahi demi Allah akan kubunuh engkau. Subhanallah. Maka berkata Habil dan Habil ini diceritakan anak yang begitu mulia akhlaknya. Ya. Subhanallah, anak begitu mulia akhlaknya, ya, dan juga begitu baik, begitu kasihnya terhadap saudaranya. Ya, dia mengatakan Inna minal muttaqin, ya. Ma Apa dosaku? Sesungguhnya Allah taala hanya menerima kurban-kurban daripada orang-orang yang bertakwa ya subhanallah ikhwah yang oleh Allah tabaraka taala ketika melihat kemarahan dari bara saudaranya qabil ini ya maka Allah taala kisahkan di ayat selanjutnya ya ketika qabil mendengar ancaman-ancaman daripada habil bahwasanya dia akan membunuhnya wa azama ala mimma Allah taala Allah taala kisahkan bagaimana jawaban habil ya yang begitu subhanallah santunnya ya beliau mengatakan Allah telah kisahkan la in basatta ilayya yadaka ketika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku litaktulani untuk membunuhku ma ana bibasitin yadaya yadaya ilaika liaktulan aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu aku tidak akan melawanmu inni akhafu Allah rabbil alamin sungguh aku takut kepada Allah Rabb semesta alam subhanallah ya jadi habil mengatakan kalau engkau ya ingin melaksanakan keinginanmu untuk membunuhku dengan menggerakkan tanganmu untuk membunuhku aku tidak akan melakukan hal yang serupa aku tidak akan melawan aku takut kepada Allah subhanahu wa taala ya dan digisahkan dalam suatu riwayat habil ini memiliki postur yang tinggi besar gagah sedangkan qabil sebaliknya kecil kalau dia mau melawan habil yang menang Ya, hitung-hitungan Habil yang menang. Akan tapi Habil dengan sifat mulianya, takutnya dia kepada Allah, keimanan kepada Allah, tauhidnya kepada Allah, ya. Dan juga kasih sayangnya kepada saudari-saudaranya ini. Ya. Dia tidak melakukan apa yang dilakukan. Walaupun dalam bentuk defense, dalam bentuk ya pertahanan. Subhanallah. Ai zulman. Ya, maksud dari ayat ini ketika engkau mau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku fa amad du yadayya aktulak dan aku tidak akan melakukan hal yang serupa ya falastu sifat dan aku tidak ingin melakukan perbuatan yang ini merupakan perbuatan mungkar ya yang ini akan mengurangi ketakwaannya kepada Allah fala uqabil ya dan beliau tidak melawan atau melakukan hal yang serupa fa ana wa anta suan fil khathia ah. takutnya kenapa karena habil takut dia juga termasuk orang-orang yang berbuat kejahatan ya ini akhafullaha rabbul alamin sungguh aku takut kepada rabb semesta alam subhanallah maksud dari ini ikhwan yang dilakukan oleh Allah taala sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah bersabda ida tawajjal muslimani ketika dua orang muslim mereka saling berhadapan berhadap bi sayfihima dengan pedang mereka berdua ya falqati wal maktul orang yang membunuh dan orang yang dibunuh finnar dua-duanya masuk neraka qalu maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah hadal qatil kalau yang membunuh masuk neraka iya ya famabala al maktul kenapa ada yang dibunuh juga masuk neraka dia sudah dibunuh kok masuk neraka juga ya Subhanallah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan innahu kana harisan ala qatli sahibihi karena yang dibunuh ini masuk neraka dikarenakan dia juga ingin membunuh lawannya cuma dia karena apa saja terbunuh ya maka dua-duanya pun masuk neraka subhanallah nah kemudian dikuah oleh Allah subhanahu wa ta'ala walamma la habil li akhihi. ketika tidak lagi bermanfaat nasihat-nasihat nasihat habil kepada saudaranya qabil ya liman ihi minal ijram bi adabil akhirah, ya maka habil pun menakut-nakuti dengan adab Allah Subhanahu wa taala ya menakut-nakuti dengan adab Allah Subhanahu wa taala dengan Allah taala sebutkan di ayat selanjutnya kisah mereka ini uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna ashabin nar sungguh aku ingin engkau kembali Ya, dari melakukan perbuatan yang itu akan berdampak ya dosa kan dosa dari membunuhku dan dosamu sendiri ya aku ingin kata Habil agar engkau terhindar daripada dosa engkau membunuhku dan dosamu sendiri ya fataquna min ashabin yang dengannya itu engkau akan menjadi penghuni-penghuni neraka dan ini merupakan balasan bagi orang-orang yang Zalim Subhanallah ya? Jadi tidak bosan-bosan Habil memperingatkan saudaranya Qabil ya? Mulai dari yang pertama Dia mengatakan apa dosaku Sungguh Allah Ta'ala menerima kurban Hanyalah dari orang-orang yang bertakwa Kemudian dia pun mengatakan Kalau engkau mau membunuhku Aku tidak akan melakukan hal yang sama Subhanallah Dan juga yang selanjutnya beliau ingin belum uh, beliau menunjukkan ya ai inni urid an wa ismi alladhi alayka qabla sungguh yang ku katakan ini agar engkau wahai saudaraku tidak mendapatkan dosa yakni dosa ketika engkau telah membunuhku dan dosa-dosa yang engkau ya pikul ya fatakunu min min ashabin nar yang dengannya itu engkau akan menjadi penduduk-penduduk neraka penghuni-penghuni neraka subhanallah dari ayat yang mulai ini ikhwah yang dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana tadarruj habil fi wa'di akhihi bagaimana tahapan-tahapan habil menasihati saudaranya qabil ini ya subhanallah naam fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi akan tapi seluruh nasihat yang sudah dibadah habil ini tidak mempan ya wa ba'da hadal khiwar bainah habil wahuwa ya'idu akahu bihadil mawa'id ketika Habil ini sudah memberikan nasihat-nasihat yang begitu banyaknya ya subhanallah yang menunjukkan bagaimana kebaikan akhlaknya kepada Habil dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana rasa cintanya kepada saudaranya ya Naam Allah taala sebutkan di ayat selanjutnya <tuhat <tuhat <lahu> nafsuhu qatl <akhihi> maka sungguh hawa nafsunya pun dan juga bisikan dari iblis syaitan ya ini membuat dia Yani membuat si uh, Qabil ini melaksanakan keinginannya qatla akhihi dia bunuh saudaranya ya fa asbaha dan dia pun menjadi termasuk orang-orang yang merugi na'am fa hasat nafsuhu wa ala qatli akhihi maka hawa nafsunya pun menguatkan keinginannya azamnya untuk membunuh saudaranya Habil ini subhanallah ya dan dikisahkan ya ketika ada memerintahkan Qabil untuk mencari saudaranya Habil ya dan Habil ini dalam keadaan tertidur subhanallah ya maka inilah kesempatan ini yang digunakan Qabil untuk membunuh saudaranya ya dan kejahatan itu terkadang bukan hanya ada niat tapi ada kesempatan subhanallah Ya, dan dari kita sebutkan disebutkan dalam satu riwayat Habil ini memiliki postur yang besar ideal tinggi besar ya sedangkan kobil ini kecil ya tapi perilaku hasad ataupun rasa hasad yang menyelimutinya ini membuat azamnya untuk membunuh saudaranya ini menguasainya maka ketika dia dapatkan kesempatan dia lakukan ya apa yang menjadi keinginannya ya subhanallah dan dikisahkan dalam kitab Qasasul Anbiya oleh Ibnu Katsir ya bahwasanya Qabil melihat saudaranya Habil ini tertidur dia ambil batu dan dia pun lempar batu itu ke kepalanya subhanallah maka matilah ya Habil subhanallah dan ini merupakan atas ya kehendak dan masya Allah subhanahu wa taala nah kemudian yang dilakukan oleh Allah taala walam Qabil Habil ketika Qabil telah membunuh saudaranya Habil mayas mayasnaubi dia pun bingung ya apa yang harus dilakukan subhanallah ada perasaan takut perasaan menyesal perasaan sedih ya, subhanallah perasaan gunda gulana tidak ketidaktenangan menyeliputinya subhanallah dan inilah ya perkara dosa yang dilakukan oleh Qabil yang nanti dia akan menanggung ya segala tindakan pembunuhan-pembunuhan yang ada di muka bumi ini dosa nanti akan ditimpakan kepada Qabil. Dia yang mencontohkan dosa pembunuhan. Dan ini pula yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka melakukan hal yang sama. Ya, orang-orang yang mereka membunuh jiwa yang Allah taala haramkan, tentunya mereka akan mendapatkan rasa ya, kegundah gulanahan, ketidaknyamanan subhanallah yang sebagaimana dirasakan oleh Qabil. khafa alaihi Ya, ketika dia tinggalkan jasad saudaranya. Ya dia pun bingung mau diapakan jasad ini ya dan dia pun takut ada binatang buas yang akan ya memakan ataupun merusak dari jasad saudaranya fahamalahu ala dia pun menggendong ya jasad saudara ini dan dia pun berjalan ya subhanallah ada suatu riwayat yang uh, alam kebenarannya dia pun berjalan selama bertahun-tahun dengan menggendong ataupun ya memikul jasad saudaranya ini sampai Allah taala berikan ilham melalui lewat melewati seorang burung uh, seekor burung gagak li kaifa yadfanu akhahu agar burung gagak ini mengajari qabil subhanallah ya ini diantar hukuman Allah taala ya sampai-sampai untuk merawat jasadnya pun Allah taala perintahkan gagak untuk mengajari qabil bagaimana ya untuk menutup jasad daripada saudaranya nah Allah Ta'ala kisahkan di ayat, di ayat selanjutnya ayat ke-31 yabahasu fil ardi Maka Allah Ta'ala utus ya burung gagak Yabahasu fil ardi yang dia mengorek-ngorek tanah dengan paruhnya ataupun dengan cakarnya Liyuriahu untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana mengurus jasad daripada saudaranya subhanallah Nam, disebutkan dalam tafsir Allah Ta'ala ba'asa ini akhawaini tala. Allah Ta'ala mengutus dua ekor burung gagak Yang mereka bertarung Ya Subhanallah Yang satu mengalahkan yang lainnya Fakotala mal akhar Fahafarolahu khufra Maka burung gagak yang menang ini pun Ya Membuat satu lubang Dengan paru dan dengan cakarnya Ya Semua hasa Kemudian Yang diletakkan Jasad burung gagak yang kalah ini Dalam lubang tersebut dan dia tutupi ya subhanallah dan juga diruatkan oleh alimah ibnu abbas ya jaa bin mayyit ketika gagak yang menang ini pun mendatangi gagak yang kalah maka burung gagak ini pun ya dengan paru dan cakarnya ini pun menutupi burung gagak yang yang mati ini ya na'am falam ketika qabil melihat kejadian tersebut ya maka Allah taala sebutkan dalam ayat ke-31 ya wailata, ajastu an akuna sungguh celaka ya kenapa aku begitu lemahnya dibandingkan dengan burung gagak ini sautahi ya yang aku tidak bisa merawat ataupun ya mengubur daripada jasad saudaraku fa asbahamina dan dia pun semakin menjadi menyesali Ya, menjadi orang-orang yang nadi minyak menyesal. Nah, ketika Qabil melihat, ya, apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut, ya, ketika dia mengubur jasad dari bara burung gagak yang mati tersebut, ya, Subhanallah, dia pun mengatakan, ya wailata, ya wailata, yang menunjukkan begitu penyesalan yang dalam, sungguh celaka, sungguh Subhanallah, ya. Kenapa aku tidak bisa berbuat sebagaimana burung gagak tersebut? ya subhanallah Nam, maka jadilah Ikhwan ta'ala qabil termasuk orang-orang yang menyesal ya Nam, dari kisah yang mulia ini eh, dari kisah yang Allah ta'ala kisahkan di ayat yang mulia ini ya menuju yang pertama ini al-hasadu da'un qadimun fil basar bosnya hasad ini merupakan ya penyakit pertama kali yang menimpa daripada manusia subhanallah penyakit yang pertama kali muncul di permukaan bumi ini ya demikian juga penyakit yang pertama kali muncul di langit yaitu hasadnya iblis sebagaimana ketika di dunia ini has begitu hasadnya qabil kepada saudaranya habil ya bal huwa ba'du ma yahmiluhul insan fi aslil khilqati dan juga hasad ini terkadang sebenarnya dikatakan oleh para ulama ini adalah asal dasar daripada sifat yang setiap manusia memilikinya. Ya, wa inna ma yakmau au yastasilu minan nafsi bil iman alamik wal bil ma'rifah al islamiyah. Dan sifat ini bisa terkalahkan dengan keimanan yang dalam, ya, dan juga dengan ma'rifah kepada Allah Taala serta tauhidnya. Wa dalilu ala qadami hadad da wa timali husulihi inda ayi insan hasadu qabil akhi habil dan dalil tentang adanya penyakit ini yang akan melanda manusia ya akan munculnya hasad yang merupakan penyakit yang dimiliki oleh manusia sebagaimana ya Allah taala kisahkan yakni Qabil hasad Qabil kepada saudaranya Habil ya wa hasadu ikhwati Yusuf li dan juga Allah taala nanti akan kisahkan bagaimana hasadnya saudara-saudara Yusuf ya subhanallah Naam ikoim oleh Allah tabaraka taala ya Uh, mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya bi taala subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh